VIP sama ada apa gratis untuk minum di tempat. Minum di tempat itu untuk siapa? Semua. Semua yang datang. Wah, sahabat dari Cosmo ini mantep banget. Makan di warteg Margonda. Bagaimana rasa warteg Margonda ini? Apa recommended buat kalian semua? Jangan kemana-mana, tetap di channel Deddy Cosmo Channel. Margonda buka dari jam berapa, Mas? Jam 6 lah, jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam. Kemudian juga di sini menu-menu makanannya banyak banget. Biasanya yang menu yang apa yang paling laris itu apa aja nih? Sus, tikil, kerang, paling telur-telur. Hah? Terus kentang crispy, sayurnya paling capcay. Capcay. Terus kalau misalkan buka tiap hari gitu kan tidak ada liburnya? Ya. Tidak ada liburnya. Ada fasilitas-fasilitas nggak di sini? Hah? Ada fasilitas atau promosi-promosi di sini? Free VIP sama gratis minum es teh manis. Free VIP sama ada apa gratis untuk minum di tempat. Minum di tempat itu untuk siapa? Semua. Semua yang datang. Wah, sahabat dari Cosmo ini mantep banget. Ini alamatnya di mana nih? Jalan Perjuangan Baru nomor 88. Jalan Perjuangan Baru nomor 88 Bekasi. Marga Mulia Bekasi. Mantap. Iya. Oke, Mas siapa, Mas? Rizky. Mas Rizky, sukses selalu buat warteg Margondanya ya. Terima kasih. Pastinya sahabat liputan kuliner Bekasi akan tertarik melihat menu-menu makan yang ada di sini. Jadi lapar deh. Nah, coba kita lihat Kang Deddy mau pesen apa dan makan apa. Ayo ikuti terus liputan kuliner Bekasi. Sahabat Deddy Cosmo, kembali lagi di liputan kuliner Bekasi. Dan kali ini saya lagi ada di Warung Tegal Margonda. Di sini menunya banyak banget ya. Dan saya pengen mencoba. Ini ada telur bulat balado, kemudian juga ada kentang crispy. Ini jarang-jarangan saya temuin. Dan tetap saya kalau ke Warung Tegal saya pakai tempe orek kering. Gimana rasanya? Oh ya, satu lagi lupa. Ini ada sayur tahu. Mantap. Pokoknya pakai sambal. Coba saya akan cicipin gimana rasanya.
Recommended gak buat kalian semua ya? Coba. Ada yang mau? Ini. Ya. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau coba ini nih, kentang crispy. Oke, kentang crispy-nya enak-enak. Jadi gurihnya kerasa, asinnya lumayan mantap. Tempe oreknya nih, tempe oreknya di sini gimana rasanya? Tempe orek kering, asin, gurih, ada sedikit pedesnya. Sekali lagi, mantap. Sekarang ini telur. Telur balado. Bumbu telur baladonya pedas. Ini rasanya berani banget nih, rasanya berani. Kemudian juga kalau Anda yang suka dengan rasa berani di sini enak banget ya. Oke, saya makan lagi lanjutin ya. Jangan kemana-mana, tetap ikutin terus di Liputan Kuliner Bekasi bersama saya jadi Cosmo Channel. Oke sahabat di Cosmo Liputan Kuliner, sebelum saya habisin makan, tentu saja saya ingin memberikan recommended untuk Warteg Margonda ini. Ternyata menu makanannya mantap, enak, kemudian juga tempatnya lumayan besar. Bisa sedikit leluasa untuk parkiran motor, juga mobil juga bisa. Orang Bekasi atau orang luar Bekasi yang lagi main ke Bekasi, wajib datang kemari ke Warteg Margonda. Oke kalau gitu, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Liputan Kuliner Bekasi sampai di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.